Ruas Badan Jalan Nasional Perbatasan Kerinci, Kabupaten Merangin dipenuhi puluhan titik longsor. Dari pantauan Suara Independen, TV pada Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2021, tingginya curah hujan membuat ruas jalan susah untuk dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Satu-satunya jalan penghubung Kabupaten Kerinci, Merangin tersebut juga ditemukan sejumlah kayu besar yang tumbang. Demikian juga reruntuhan serpihan batu yang turun dari bukit sehingga mengancam keselamatan pengendara. Dihimbau bagi warga yang ingin melintasi jalan tersebut, diharap agar lebih berhati-hati. Dari Merangin, Kerinci Azza Rinaldi, Suara Independen TV melaporkan. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat keselamatan kita.